melewati jembatan Pacing yang terkena longsor karena habis banjir besar. Kita lihat perkembangannya. Dan di sini biasanya macet lumayan parah. Bisa 1 jam lebih kalau lagi padat. Nah, ini sudah mendekati. Ini kondisinya jalanan sudah dicor. Jembatannya sudah mau jadi. Kita lihat. Ini baru satu posisi yang sebelah kanan yang baru diperbaiki. Dan untuk yang mengarah ke Bekasi yang sudah diperbaiki, untuk yang mengarah ke Karawang masih belum karena masih untuk dilewati kendaraan menjadi 2 arah. Nah, ini jembatannya masih sementara untuk yang sebelah kiri. Lumayan mengerikan karena jembatan sementaranya menggunakan kayu untuk alasnya. Ini. Lumayan terjadi kemacetan. Sampai mana macetnya untuk yang mengarah ke Bekasi. Ini terjadi setiap hari seperti ini. Kalau di jam 7 lewat itu bisa 1 jam untuk kemacetannya. Dan apalagi di jam pulang kantor di jam 5 itu parah sekali macetnya. Ini kondisi tidak terlalu macet. Saya mengarah dari Lemah Abang ke arah ke Karawang. Lumayan lancar untuk di jam 9. Terima kasih.